Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan buat daging sambal gadang yang enak dan super empuk. Nah, di sini sudah ada bahan-bahannya seperti daging 2 kilo, bumbu dapur, bawang putih, bawang merah, kemiri, dan garam, ketumbar halus, dan merica bubuk. Nah, di sini cabai yang sudah dihaluskan, yaitu cabai serbaguna. Sekarang kita potong dagingnya. Harus digigit, kemudian kita tumbuk. Kemudian kita blender bumbunya. Kemiri, bawang putih, bawang merah, kita panaskan minyak 2 sendok. Kita tumis bumbu yang telah dihaluskan. Kemudian masukkan cabai serbaguna. Masukin dagingnya, masukin bumbu dapur, ketumbar halus, masukin garam dan merica bubuk. Thank you.
air mendidih, api harus mendidih. Nah teman-teman, sambal gedangnya sudah selesai. Selamat mencoba, selamat menonton, dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lebih lengkap lagi resepnya, lihat di deskripsi.